mundeng bini eko caki mari kikir tak cukup ki ngeplut status aku bertahan demi anak-anak bukan demi enak-enak eko. Pai babu nibirin lagu tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu. Iya kini aku pak kini. Aing taber ni kapan akili kata se? Aing songai pan akili kata se? Nikah se taber pekun taber se acen pekun acen. Makan cepun Al Quran surah Ar Rahman. Bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bainahuma antara aing taber ben aing acen barzakhun bade pamisah la yabghiyan tak bisa nerapes situng ben lain nah si acen tak bisa nerapes ke taber aing taber tak bisa nerapes ke aing acen si acen pekun acen si taber pekun taber mun lembek zaman kona hadirin maksiat ni ke melarat mangken gampang ya teragi cek gue depan sampean andi HP tung situng andi HP beng sebeng HP ni ke makin gak nikah eh sedang sebereng ni kah Quran bedah hadis bedah si abeng kang banyak eh menari ada hari HP na ustad lecak ring gula ustad orang mun lebot ke gula nyeratat nyeratat deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء wa masyayikhun al-ajilla para alim, para ulama secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Sirajuddin Zain ajunan Kiai Haji Lutfi Bahri ajunan Kiai Haji Misbahul Munir ajunan Kiai Ilyas Naufal ajunan Kiai Hizbullah Kiai Abdul Waris Aziz Kiai Taufikur Rahman ajunan Kiai Marwi dan seteja para kiai seteja para guru para alim para ulama nyuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi ta'zim ben hormat dek seteja seampun rabu Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah
jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus Bapak Fauzi selaku pemangku Tisa Lembung Bere beserta seluruh jajaran aparatur Tisa Epon, sahibul manzil wa sahibul da'wah, keluarga besar dari Kiai Haji Jazuli beserta jajaran majelis keluarga Jam'iyah Salawat Salah Satu Ahbab, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dak seteja ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Sepertama ngireng amuci ben asyukur ke Allah sampai saat samangken kaula sareng ajunan eparengi pertolongan istiqomah idalum alako kebagusan idalum ibadah, karena setiap kalakuan ibadah seekala kobi kaul ajunan akati ngaci saat mangken gak ditomor nih king kaul leben ajunan etolongi sareng Allah cek sakenga tak ikasokani Allah tak etolongi Allah kaul leben ajunan tento tak kira bisa alaku bagus tore anyu on ke Allah semoga kaul leben ajunan sareng Allah eparengi istiqomah bisa tak bu ambu ala ko bagus sampai kau leben ajunan abadi ke Allah dalam kebadaan bagus dalam kebadaan husnul khatimah. Salawat ben salam ireng aturaki da ajunan semulja kuste kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto kau leben ajunan ngarep semoga tetia golongan saya syafaat di Gusti Kanjeng Nabi, saya kibah di Gusti Kanjeng Nabi, dak kasuarga Allah ben epa selamat dari neraka Allah. Amin Allahumma. Bapak ibu hadirin, saya muljaki Allah. Manusia gak dinto beda bi Allah amulai ki odi lakar la epastiaki cek bekal masuk aswarga. Pasera para nabi para rasul kak dinto termasuk orang semulai ki tak seta ampun lai nyata aki cek budian sampun seta bekal masuk swarga. Semua nabi dan rasul lebih-lebih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Gusti Kanjeng Nabi nika mulai ki tak seta ampun enyata aki bekal masuk suar. Salah satunya ada ayat inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratum. Nah, kor la apal magi konco ngetolo bapak. Bada se'e jamin secara langsung di Allah Nabi Muhammad ni kalakar tak toman salah. Tak toman salah si sampai dusak. Ni kan Nabi Muhammad. King mun salah si tak sampai dusak. Toman salah kanjeng Nabi. Jadi kesalahan si sampai aso maksiat nyimpang dari perintah Allah ni kalau toman kanjeng Nabi. Jadi mun dusak lo toman. King mun kesalahan biasa ya toman cek kanjeng Nabi ni ka manusia anggi. Nabi ni ka juga bisa mengalami al-a'radul basyariyah. Sesuatu yang bisa datang kepada manusia yang lain ni ka juga datang dak Gusti kanjeng Nabi. Kal maradil khafif akadia sake. Kanjeng Nabi ni ka songkan, kanjeng Nabi ni ka ade erbade. Manusia salah, kanjeng Nabi ni ka salah, tapi beda. Nah, mun salah nak kaula ajunan sampai maksiat nyimpang dari konpakuna Allah menabi-nabi Muhammad ni kasana punten salahnya benih sampai dosa karena salahnya keng kelero benih keng nyimpang bukti situng bakto kanjeng Nabi ni katoban abejeng bejeng ni kesempat rokaat kanjeng Nabi tak kelero cuma abejeng dua rokaat mari abejeng dua rokaat kanjeng Nabi keluar di masjid
Bada situng sahabat nyaman na zuliyaden kak din tomator dak kanjeng Nabi ya Rasulullah. Sampean kena bejang sunat. Ota beking turun wahyu. Hanja. La ajunan bejang 2 rakaat ki guru kan kudu nampak rakaat. Kanjeng Nabi ningali dak sahabat selain pah aunggu engki ajunan cuma 2 rakaat. Kanjeng Nabi abeli pole ke masjid pah nambahin 2 rakaat akik tanpa ngulang bejang dari ade pole. Dengan kanjeng Nabi salah. Cek dengan bejang 4 rakaat ikhlaku 2 rakaat dosa pun tentak dosa. Justru cek pun ulama lakar sengaja kanjeng Nabi ini kaya pada keliru bi Allah ketika dintok tocuk nak mulang kau ulang ajunan jadi sambian ku leku apa jeng duhur 4 rakaat oleh 2 rakaat sambian pah keluar ke ada ngelangker salah bu ning 2 lah masuk boleh tambahi 2 rakaat tak usah turut dia ada boleh eki ongguan dikah. Tapi sepenting betulnya ngaji ibu, rukeng mohon sambian lah mari muka ruku, pantar gede pora guring cukup merengakan. Ku tak kurang 2, keluh kita tanpa ada 2, ya tak oleh. Abid keluh. Jadi betul abid tu, cepon ulama fikih. Kira-kira percakapan antara Nabi Muhammad dengan Duliaden. Jadi kanjeng Nabi bojong, 2 rakaat, ngolok salam keluar kanjeng Nabi. Periksa ni, sambian gelap bojong 2 rakaat. Bermasa 2 rakaat. Engki, ni ngalih sobat selain. Ongkuan ya, ki Rasul beli boleh ke dalam, abeli ke kena boleh, langsung nero saki doro kaat boleh, tak yulang boleh. Jadi anjuran muntasalah aku leku, napa napa boleh sampian kita jaga, la jaga la keluar dari langkar masuk boleh terus saki. Napa napa boleh sampian, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Mesin yang 2 bu, masa kena? Iya, enjak rapong koki buru cukup, enjak bu tak cukup. Mari ya, tak berjajah dengan koki buru je engang, pahakan setengah jam. Ya maki kita jaga mulai setengah jam ya taruh dia dok boleh. Keng pun cuma ngaki buruk kesal apa aja kesampaian terus lagi tak usah takbir boleh cukup terus lagi karena bojong. Jelas bu. Makanya agama ini tak melarat mengenai ilmu. Jadi kanjeng Nabi ini kesalah. Epa lupa bi Allah. Karena kanjeng Nabi ini ke manusia biasa. Keng kanjeng Nabi salah gak dinto tak toman kesalahan ini kesampai dosa. Jelas ada Nabi ini ke dosa. Kelakuan dosa ini kemaksiat terekah nyimpang dari perintah Allah. Nabi Adam ini kesalah. Tapi Nabi Adam ini kalau dosa. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, saya ngajak mak semak ke kajuri ya. Nabi Adam lo mak semak ke kajunika. Saya semaknya ke junika. Keng ni ke benika pada bungkana pao. Cok saya keng pao pada pao nah. Salah, tapi tak tu sejak saya musar ile saya larang ibun demor. Gimana bener pun temur nih kan gue lekumun lah abini dina tak kira posang kok bu cek haha mayu pula beda saya larang nikah saya ada ernikah kan tak tus nih kan cek tak melanggar cek saya ada ernikah melanggar keng pulan nikah pada bernikah bernikah nikah pada situng jenis Nabi Adam nikah salah tusah pun ten hadirin. Jadi Nabi dan Rasul ini ada seh dosa ini maksum. Makanya maksum ini kaya jaga tak toman andi kelakuan keleroh. Sekeleroh dan nikah sampai jadi kelakuan dosa. Ini tak toman. Gula ben ajunan. Alhamdulillah. Sebenarnya saya melarang. Jadi Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Nabi semua Nabi dan Rasul. Ampun ejamin masuk ke surga. Tak terkecuali. Atau lebih-lebih. Nabi kaula ben ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto ampun ejamin masuk surga. Cuman Nabi Muhammad ni ka hadirin la ejamin masuk surga ni ka abu jeng sajian santa. Bu mun tepak kula ben sampean ejamin surga ampun ah siapa jeng. Anu apa abu jeng ngamun la ejamin masuk surga. Pekanjing Nabi ni ka punten jeng tak ambu. Kanjing Nabi ni kan rajinnya sangat tinggi. Saidina wafat jumlah setuju nak 11 ben Siti Khadijah. Kanjeng Nabi ini kan munasarin kan giliran malam. Depak ke giliran Siti Aisyah ini ke benih pah asarin. Apa jeng semalam. Makanya sampai berdebuan. Hatta tawar ramat qadamah. Sampai palu mampan ini ke benih. Karena kanjeng Nabi ini kemun apa jeng ketibik. Paling abit orang. Keng mun ngimamin paling demang orang. Jadi kanjeng Nabi ini mun ngimamin. Apa jeng demang. Lo epa abit. Keng mun asurat ketibik. Epa cek abit. Percis orang lembung barak riang. Muna berjemaah cak abit tu, mun amak mun ketibi, cuat cuat mare. Ingat aja menyulpe, pada makin bengkalan. Aduh, mun ngimami terawih tu ke potong tengah orang.
Ibung kanan, ini kan itu kan pada. Nabi Muhammad ini kemalam nasarin ke Siti Aisyah ini kok pah sholat semalam. Idun tebi Siti Aisyah cek habis desa asarin Nabi lah kanjeng Nabi aja. Cek dengan rukaat pertama maca Al-Baqarah, rukaat nomor dua maca Ali Imran. Menggunakan sampian cek dengan saya baca Inna. Terkadang maca Inna a'tayna kal kausar tak keliru kencang gelut pak ke Inna lillahi wa inna ilaihi roja. Siti Aisyah ni kesampai ikanggu kanjeng Nabi panah bojang kesah pah ikentangi iya aduk misalnya kesampai cemur Siti Aisyah dek rumah sampian ni kanjeng Nabi cek sampian ni kesetia dungai kantuh gula nakina dentek dek pak kantuh benia saharin pah bojang dek sampian kan lejamin suar kesampian anak ni cek jengajan tak nak bojang dek panduk boy napa debu nak ustai kanjeng Nabi afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umair. Kakek tak seneng, ya mun kok jadi tiap orang saya syukur. Justru kok pulan ejamin swarga tang ibadah sajian santa. Karena orang belum tentu masuk swarga, kok dia pasti lagi swarga. Tetapi tang ibadah sebagai bentuk syukur dak ke Allah. Karena engkau bi Allah ibadah lain, mulai kau di ejamin masuk swarga. Jangan bojo. Bisa Siti Aisyah, ganggu, kentangnya iya deng. Kanjeng Nabi ngale, kentangnya boleh ngale, bagu nak bojo. Mun khulil yasin cak dah iya. Dapat ke rumah pengajian kalau dua malam apa aja ngata hajut bahni bini agentang. Ya ada sujud tapi haruku ke bawa. Lah kaki lah mulai kadek kelang. Bagian sejang bujang kelang mulai kadek kelang. Lah mulai kelang. Lah. Tawa pojok kilo asunat lah kendera. Ya. Mereka sunat deh. Mereka sunat. Kita coba niku kelang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Salah Nabi Muhammad nika dijamin masuk surga. Nabi Muhammad nika tak toman salah. Mangkana insanul kamil, manusia sesampurna nika tak ada boleh kecuali Gusti Kanjeng Nabi nika. Sain Kanjeng Nabi nika ada sempurna bu. Ada. Kanjeng Nabi nika sempurna. Kanjeng Nabi nika tak ada kekurangan sama sekali. Ada bu tak toman nakal kanjeng Nabi ini kah? Tak toman berdebu nakal kanjeng Nabi ini kah? Agaja kanjeng Nabi ini kah agaja? Banyak kitab senderang lagi kanjeng Nabi ini kah agaja? King gaja kanjeng Nabi ini kah tak toman nakal? Ongguan? Situng bekto bade orang bini nyari lagi nak? Tabang ki lagi ten gula ya Rasul? Bi kanjeng Nabi jawab lagi nak kaki mata nasi berdeleng cendeng garua ya? Bukan ternih kalau lagi gula normal. Jadi ya, mabuk dua orang mata nadek leng celeng ah. Dekir dekat kan nungguan artena, lo nakal kan? Pernah bodoh orang tua tanya, orang ketitan gula tak masuk aswarga kanjeng Nabi. Ya pun kanjeng Nabi pun tak kira masuk aswarga. Aswarga ada orang ngak sampian itu. Bahkan kanjeng Nabi kan mari oning aswarga. Tapi kanjeng Nabi itu boleh aswarga ada orang ngak sampian. Mula saya sepon ika. Bik kanjeng Nabi bermakna nangis sampian. Suarga tidak ringak sampian. Ya, ke orang ini gula kumun masuk suarga muda boleh. Tapi ada suarga ni ke orang kero, ni tak ada. Suarga ni ke jepon berdasar ada bunik bini umur 14 kebi. Kek laki umur 34 ingat gula persis. Tapi pak, pak teng-teng ada ya. Karena gula dia pak sedeng aja bini ya boleh. Okay. Debuna kanjeng Nabi tak toman nakal, tak toman lecek. Makanya ketika kanjeng Nabi ni kah, epate enna. Rapat bagian orang-orang kafir kesah. Edalum ni kepada paman nah Abu Lahab, pada kancana Abu Lahab, nyaman Abu Jangkel, iya Abu Jahal. Aja bunyi paman nah, kancana paman nah, pada Surokoh. Nikah dek remacaran Muhammad dia. Maklum Muhammad tak itu orang bi orang tidak ada macaran. Apa ada si usul? Pula Muhammad kebele orang saya nakal boy. Jadi saya kocak aki Muhammad do nakal. Kengkal ngangkali cak toro. Boh Abu Lahab ni kalau lo terima kan ada. Mun Muhammad kebele nakal. Si tak percaya ke kaki orang. Karena Muhammad mulai hikai ni sampai setnya umur 40 tak tuman nakal lagi sekali enak. Sampai kaji Nabi kak dinto
oleh julukan Al-Amin. Napa Al-Amin ni kah? Orang yang sekabar caca, amanah. Makanya sekali ini kanjing Nabi ini kata toman nakal. Maka namun pak, sampai kanjing Nabi ego bodoh. Kanjing Nabi ini kah lecek, nakal. Maka selok parcaja sehingga boleh nakal. Pulang kanjing Nabi mulai odi sampai umur 40 tak toman nakal. Adegang ini kanjing Nabi cucur bu. Maka ketika kanjing Nabi ini kah adegang Siti Khadijah geton. Iro toro kah Maisaro. Maisaro ini kah laki bini-bini. Coba toro Muhammad. Kita titi Nabi ini kah. Nabi Muhammad ke umur segemi. Ada apa Muhammad jemun acuan mik lekas baju saya lain tak baju ding Muhammad baju ada apa ternyata Nabi Muhammad ni kecucur tadi mau acuan dan gula nikah tak langkong acuan 11 dirham gula nikah saya ngalak ke Siti Khadijah 10 dirham tadi gula abadin yang situng dirham cek percis sebenarnya lembung barak dia kan berempere buk seket tau leh 40 billahi kau lah kata ulele kakak ada apa kita ngantuk billahi je. Yang jauh apa bu? Lah 40 lemu. Billahi kena kita berbelung puluh belu. Kita berpak puluh belu. Padahal makin lalak tak ada nika. Beda kanting saya nika biasa no? Beda. Mereka kanto tak ada. Ada kan macam ada saya jualan di nak. Menteri bi Allah kau leban ajunan. Ibu tetap orang si bisa niro. Ben bisa nindah. Kusti kencing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Pon. Yang pertama. Ada orang yang sudah dijamin masuk surga. Apa sih? Gusti kanjing Nabi contoh nak ben sateja Nabi ben Rasul selain. Lalu kelompok yang kedua, ada orang yang sudah dijamin masuk neraka. Amuleki oding laika bele cek bekal masuk neraka hadirin. Pasera banyak Fir'aun. Boleh Korun. Boleh Abu Lahab. Neka dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa gak dintok bakal masuk neraka. Dua orang gak dintok nika mulai makin gula ben ajunan bisa nentuaki kanjing Nabi para nabi ben rasul masuk surga jukan beda sahabat saya jamin bi Gusti kanjing Nabi beda sahabat seterkenal nika bakal masuk surga terkenal kelaban sebutan al-mubashshari nabil jannah sapolo sahabat saya jamin masuk surga tapi yang sebagian keterangan beni cuma telopol beni cuma sapolo depak katelopolo sahabat saya jamin masuk surga tetapi beda sahabat nika cepon kanjing Nabi nikah kulaku bakal masuk surga. Mun kanjing Nabi nikah dhebuna wahyu dari Allah berarti nikah tak kira kelero. Seraan saya jamin masuk surga banyak. Sahabat sempak kasa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nikah jamin masuk surga kapi. Pasera boleh Bilal bin Rabah. Bahkan beda sahabat nikah bini saya jamin masuk surga. Pasera Ghumaiso binta Milhan. Ghumaiso binta Milhan nikah terkenal kelaban sebutan Ummu Sulaim. Andi anak Ghumaiso binta Milhan nika anaknya mana Anas bin Malik. Anas bin Malik nika ketika budak nak Gusti Kanjeng Nabi. Teti Anas bin Malik nika ngabule dak Gusti Kanjeng Nabi. Anas bin Malik nika ring sepo bin ing nyaman Ghumaiso binta Milhan. Ghumaiso binta Milhan nika rakeh laki nasi ada nyaman na Malik. Apesa ben Malik nika andi anak Anas. Anas bin Malik anang epotoro dak Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya pah bedereng laki lebur ke Ghumaiso nikah nyaman Abu Tulha. Abu Tulha ni kada adeng lo Islam. Polan lebur ke Ghumaiso binta Milhan bi Ghumaiso mun ngabina gula Islam gelu pah masuk Islam. Ghumaiso binta Milhan ni kah reng bini si ejamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mak bisa ejamin masuk surga kalaki bagus luar biasa. Gula sering cerita Ghumaiso binta Milhan ni kah laki ini sering ikibah kanjing Nabi perang. Ini kalau teman kira pikiran laki ikibah perang ini kalau teman aseroh apa coba lagi yang sambian tak usah antara perang ke Malaysia 2 tahun tak mulai pas jenuh jenan cek itil pun bila mulia kak harap boleh yang jauh ilimbung jenuh jenan harap boleh ya munabir saya mulia sabar lo kian bebebe jadi pancak kina kau orang biko sabar sabar bu. Ghumaiso binta Milhan nika situng bekto hadirin anak ang seben Abu Tulha nika ki kene de pa umur Abu Tulha de teng deki malam senika takok laki ni kada teng teng recet lesok pakik ngecit anang mati takok senika Ghumaiso binta Milhan nika maki sedih tak matau sedih anang nika e pandi e buntu pai sabe ilmu kamar selaki de teng
ngambek ya deng romani kepada bun orang tak kapatian anang. Padahal anang mati. Tak kok selake ngejit misem. Periksa ni biar betul hani. Demanang le, miade. Tak usah kira pikiran potrana kak, potrana istirahat. Terilengki masuk. Periksa ide erdan. Sampaian kan jauh. Tore tore gelung. De erdan ni kak aing ada de erna. Aing gapi ni kak. Nika aing, nika teh, nika kopi. Mun sampean perlu susu, susu nagi ibadah nagi nak. Iya maksud teh depor. Mari ibaringi aing, ibaringi deeron, ada era betul hanika. Mari ada era bahmata bersenika. Umesok bintah milhan, umu sulem ni. Kak sampean kan abit lo apang kiban gula. Pola hajat asarin ben gula ki. Benda sampu daya kalagi nak. Leku kak, celup. Mikirnya mata abur, acak tak gelum. Engki kan? Engki ya, gue Allah. Dini ni sahabatan sih macam engki gigi guru kak. Baru saya kenal kak. Allah. Padahal orang dini pun sampai ngajak ke ada kasih laki. Pada ben aziro ke Mekah Madinah bu. Kedik langsung kocak ke lagi nak kak. Kulit rontra ke Mekah Madinah. Jangan selake, majulah, makai ke Mesir pada Pak Aiko. Aje kol belu, kol 12 cegai boleh kak? Pola cek ke Mekah Madinah sekalian nak ik. Jangan selake, ayo ayo panggil dia beri sejak mulai kok. Mekah Madinah. Sopu adan. Ya Imam al-Mujahidin. Pong kita abu jeng pula cek mangkata sekalian lagi kak. Ke Mekah Madinah. Jangan selake tumpes pesawat tali. Pesawat. Ya mun ke Mekah tak numpak pesawat ada sampean. Ha? Celeker sapa kok tak? Mek bodo pesawat celeker yu. Binin sapre kak. Kone-kone ki pemulih kak rek. Wah, apa celeker ya kok? Pesawat apa? Mbah budi pesawat celeker deh. Gue mensuh minta milahan ini kan ngajep. Bayangkan anang mati turut hadirin. Anang mati turut. Kenapa? Karena gue mensuh tahu. Aqdamun nasihakkan ala rajuli ummuh. Wa aqdamun nasihakkan ala mar'ati zawjuha. Yang paling besar haknya bagi seorang anak laki-laki ibunya, tapi yang paling besar haknya bagi anak perempuan adalah suaminya. Sampai kaji Nabi Adabu, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha. Cak saking engkau bi Allah perintah, makle engkau ngebele ka orang-orang oleh asujud ka orang lain, maka siapa pun asujud ni kareng bini asujud ka langkena. Anapa? Saking raja hak sampian ben lakin atemu raja bu bagi kini tak tahu atemu raja keng ketika tepangki ben selakek padahal atemu raja tanggung jawab sampian ikun lebih selakek kapti mun sebinik tusak selakek canggap keadaan ke neraka kemudian sampian seada-ada kenapa cang selakek sampian haji tak wajib kecuali bi selakek ni ke yongko sifah itoro sampian azakat tak wajib selakek sewajib majar zakat. Mun sampean ala kutusah beni sampean saya tanya kira ada lagi na sampean tadi maki sampean sana bisa saja budian sampean pegun suar ke arwah saya porpor aduh akil lah hahaha iko cocok kerja iko mangkana cik raja nak kering bini kering laki atemu raja tak bodoh tak tretan keng ketika epa polong kelaben kobil tu nikah tanggung jawab pering laki nikah cik raja nikah sampean. Benih cuma urusan abdi de'er, benih cuma urusan ajaga, tapi urusan suara kebenaran kena sampian. Napa cang laki, kena sampian tak usah rok-norok mula laki ni. Laki nak kapi, neraka nak apa cang jua, suara kena apa cang jua. Maka nak raja, maka cik pun kanjeng Nabi, tak sekeng ngebeda orang asojud ke orang lain. Sekutu asojud ring bini, asojud ke ring laki. Apa? Tak ada wala, tegepok tua, tapi suara kena sampian, benar kena sampian. Eh tangkung bi ring laki ni. Tetapi kemudian saya tanya, kini ke benih sampian gak ada, laki nak gak ada. Saya tanya lagi, sampian, dia tinggal. Ya, tahu ni ngoneng gue malaikat ada macam kakak. Okay, cek
ajar saya laki kebi budan saya tanyaki sampian amasa beda najis se abah kombe tak soce benih sampian saya laki mak tak ibadain ibadah rem mabini negaknya mebah karwai palako ben ikalako mie tak ibang aci wahaha ada rem mabuk tadi sampian budan ni kenang tenang kasa kebi saya tanyaki saya berdak ring laki ni gila bering bini tak kerugi ngempak bu. Apa jam? Apa sah? Gi, aja ke kehormatan atau at keselake. Tak kerumpak gue wajib nembian. Bering laki belum pak gue wajib. Tori bitong bisa nembian. Nyengonin. Arif boleh laki cetak deh. Bering laki dia sampai tempuruan. Mun bering laki tak tempuruan ke bini. Dayus, germo. Napa tempuruan ni ngah? Aja ke si bini keluar deh matang bini ruang. Bani sekecek mentong sekecek nuk aja bani tamburuan mun nokol to jua. Sampai urusan tamburuan ni kada. Ko tu jaga bereng laki. Mangkana urusan ni kegempang sampian. Bahkan sampai beda hadis secek kulit cek gempang. Mun bi kulit gerbekir tege cek gempang gelu ni ka. Idza matat imra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mun bereng bini mate. Wah selake ate lega. Si bini je sebelum mati tak lah nyala. Oh tapi si bini mari lah nyala. Keng mari minta sapa. Orang bisa laki sapa orang. Mati sampian. Si laki lega. Dakhalatil jannah. Tak burung pole. Pasti masuk surga. Kepang kan? Teronik ke sampian? Ya mati. Lihat sering bini mati. Si laki lega. Minta lega aja bini boleh. Tapi sebenarnya terjadi beniring bini mati. Selake mah. Coba lempung ni. Kamu banyak. Ring laki mati kada, benring bini mati kada. Banyak ring laki hari ya kada ning sadiari ke, jo bini tak luang sekali dah. Allah, ni serka. Hari ya make pangalak 10-an ki bede kari ndar ya. Maka nang ko ngalak ning 2 poin dekik, saya masih umur 12 serka lah. Apa kan ki? Tengku bi sampean kamu banyak orang laki mati kada orang bini mati kada banyak orang laki mati kada ana apa mi banyak orang laki mati kada cek pun kedokteran orang laki ni kemun berdepan apa ya pikir orang bini kemun berdepan apa ya kok cak aki lain maka orang laki mun sedih neng-neng orang bini mun ruwet kikir apa cak aki dong guan bu cek orang bini mun kadung kikir cek maki ben posapu kikir selaki tak ada, dah mah kak ntar ke kinda jero leh, apa sih utang di bori ngacin judu bulan pah tak majer sampai setia selaki emang kata sepedaan, si bini asapuan lo pocolo, dah ada mengkau ngocak engkau tak ingin ngaki belan bini, cek lagi balik cek pang kempang ngambil utangan ke tetang kita kerukin men utang, saya lemas mun majer tak bisa kok belan bini tanah kena tumpes mati nih, tina kok ni aku pak hari kaki saya kocak di buk la hawla wa la quwata illa billah. Cek ben po sapo reka. Ben po sapo adekan. Maka dari bini ini kepikiran ini kecek pun tak terganggu. Sementara penyakit ini ke faktor utama dari pikiran. Maka ada si banyak sakit. Ruwa hukum nempian rang-rang. Tak usah bahas penyakit. Aku berada saya lepo juga. Cek pes-tepes kebi juga. Maka ini aja kepak lagi. Tekur ya. Aku tak buk tebok kebi ya. Ada penyakit di sampian. Amin kok buk. Apa nak boleh penyakit apsa apri takok ke kaki bu haram tak mun arono le to apsa ap biar nampo itu apsa ap nah to man mun sing ampo numpak jo ni apsa ap jua op so op tetere yang bini nek istimewa istimewa si banyak mati kadek ni ke laki kenapa? Ring laki gempang itu bani penyakit. Mik gempang itu bani penyakit. Pulan mun bedepan apa tahan, tak ikut luar lagi, tak ikut cak. Jadi tak liburakan der wah. Mun ring bini, ikut caki. Mari kikir, tak cukup. Ki ngeplut status. Aku bertahan demi anak-anak. Bukan demi enak-enak ya kok. Pai babun ibirin lagu, tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu. Oh, oh. Ni kenya aku pak gini.
Jadi saya pertama lakar banyak anda yang laki mati keadaan apa? Kempang temannya penyakit. Yang laki ini umur 40, orang suka orang bu. Yang bini, umur sebituk. Alhamdulillah. Heran, fisik yang bini ini ke asli, ini kalau keng tenaga anda sih tadi. Mun fisik kekuatan yang bini. Apa sah? Ayo. Maka sahur banyak abing. Pan asar, ingat aja menyeremen. Hari ya. Maka sahur ini jadi, nyusui anak, sambil atana. Saya biasa bu. Enggak kan? Tedung-tedung di budi. Keng muncak, kecek ada. Enggak kan? Sampian pengantuk, mun anak gilok gitu kan tak bisa tedung kan? Anak gitu lagi, nato buat tuan kan terancam kan? Tedung di budi, cek, cek ada. Ini memberi laki cek ada. Paling mantan anyar muncak ada. Tahu apa di sejak kejua? Apa boleh kader ini? Kau pernah tak acara ambil? Oh, tenuk nak pernah kia dong. Ini pernah tak acara, pemula ibu bila. Oh, ha 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 ha. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. On, jelas, jelas ki. Tapi sambian pun ten fisik sehat sambian. Padahal sambian salam bian asarin di budi cekene cekede ada tengah malam ki cek nyusui terkadang semalam bedes nyusui dukane ya anak ang maksud bu leh kan kan akhirnya bedes nyusui dukane semalam bedes nyusui telo kali ki kan pola kan TVM sih mereka. Banyak anda yang laki. Sepertama, anak mati kado, yang laki ni kan banyak mati kado. Pulang anda yang laki ni kan hadirin. Masalah ni kan, ni tahan. Yang bini, yang keluar lagi. Mengenai lekas mari. Senomor dua, lakar cek pun ulama, limas lahatil awlat. Lakar sengaja bi Allah yang laki banyak mati kado untuk aja ke maslahat anak ni kan. Karena anak ni kemelas mun itina embu. Anak ni kata melas mun itina bapak. Sampai sapi datu ni, bapa mati pula bu, jatem pula. Pula aku dengar suara cetak kemarin. Iking si dengar, demun si tua tak langkong ni kan. Yang jauh pun si laki tak bagi bu kok. Jatem pula ni kan. Bu, anaknya boleh. Mati boleh bu. Termasuk jatem duka handi pula ni kan. Anak pemik bisa aja gak masalah anak. Anak ni kemun embu sineku pasti erabetin. Anak ni kemun embu si arabet pasti cemper. Kemun bapak pak tepan. Mungkin embu ni kan. Mati lah kena. Andi anak. Pak bedo orang ngabi nak. Saya pakai ada anak. Sampian mun ngabi nak gula kor siap narima anak gula bedo bener narima anak tibi ya tore. Keng mun tak siap narema niser belas kanak gula pedeban kanang TV tak langkong tak lak selak ai. Nggih kan? Nikah hebat ring bini fuk. Laki la mate. Bedereng ngabi na anak saya bekade padahal laki la mate. Keng mun naru. Bini na mate tak bini boleh. Cek bini na odi. Tak keng pulang takwa de fuk. Tak kok kasih tua. Muni penggalan tawakal, teko kasih tua keng maburu akal. Jadi mun penggalan ni rata-rata ke ini ka bini telo empat sini ka rata-rata. Gula ten. Ten gulen ten. Nun asline gule beki bini-bini amit ero terus gula. Ko bini boleh lek ya? Terus. Terus. Ya kan ni beki nyaman. Empai lah ngeben pungkan aku. Pungkan apa? Oh, kayak compok. Nek bini nemen pau. Tapi mungkin kalau bini boleh, nek ngeben pungkan itu bu bini bini.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pramila gak ditok. Jadi bede orang semuleki odi ejamin lekar swarga. Pasera. Setuju Nabi dan para Rasul termasuk sahabat seide buaki bi Gusti Kanjeng Nabi seterkenal kelaben al mubasyari nabil jannah muleki odi lekar ejamin masuk swarga. Bede orang amuleki odi lekar le ejamin masuk neraka. Pasera kata Abu Lahab. Ni kata kira burung, tak kira burung pasti masuk neraka. Ben gak ditu cek pun ulama nunjuk aki cek Al-Quran ni kebenar dari Allah. Cek saking Al-Quran ni kebenar dari Allah, tak mungkin mun orang ke odi bahle kebenar masuk neraka kan tak mungkin kan? Tak mungkin. Abu Lahab ki odi bi Allah ni ka tabat ya da Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Budian bekal masuk neraka Abu Lahab. Mun benih dari Allah Quran ni kata mungkin nentu aki Abu Lahab nikah masuk neraka. Anapa? Kan bisa saja Abu Lahab nikah bah mikir, re Quran re ajamin engkau masuk neraka. Kok masuk Islam boi mak le keliru Quran? Kan bisa je senikah kan? Tapi anapa Abu Lahab ni lo senikah? Allah seoning. Cak Abu Lahab ni kata kira Islam. Karena Quran nikah dari Allah. Makanya hebat Al Quran nikah bisa menjelaskan sesuatu yang akan datang. Selain Quran tak bisa bu, tak bisa. Makanya Quran gak dintoh hebat, salah satu mukjizat Al-Quran ini kebanyak. Nah apaan mukjizat Al-Quran? Bisa nebak apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Bada seterjadi itunya, bada seterjadi akhirat. Seterjadi itunya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma'adaraka mal-Qari'ah. Hari kiamat, itu benar. Padahal kiamat ini tak terjadi, itu benar di Quran. Ika terjadi dalam dunia. Bada seterjadi neng akhirat. Contohnya Abu Lahab ni kada. Tapi kan kiamat nika budian kita terjadi. Tapi kan nika budian kita epangki ongkuan dapanten. Bada sebi Quran nika jelasaki bekal terjadi ben ampun terjadi. Napa contohnya? Ghulibatir Rum. Epakala bangsa Romawi. Itu Romawi belum dikalahkan. Allah sudah menjelaskan nanti Romawi itu akan dikalahkan. Romawi apa kalahku? Ini kan nunjukkan bahwa Al-Quran ini tak mungkin lopot hadirin. Makanya sampai ulama debu, jangankan perkara seberkaitan kalaban syariat, seberkaitan kalaban tunya ini kalah. Bekal beda mobil, bekal beda sepeda motor. Ini kan Quran sudah tahu. Buktinya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah nanti akan menciptakan kendaraan mala ta'lamun, yang kendaraan itu kamu tidak tahu. Rengka perkures kita tahu. Allah budian aku bagi kendaraan sesampaian ini ke kita oning. Napa? Ya mungkin Avanza, Pajero, Fortuner. Ini kan pun ulama sekak dito. Makanya sampai banyak orang Amerika ini masuk Islam gara-gara pemisah antara air laut dengan air tawar. Aing tabar ini kapan akhili ketase? Aing sungai pan akhili ketase? Nikah setaber pekun taber seacen pekun acen. Makan cepun Al-Quran surah Ar-Rahman bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bainahuma antara aing taber ben aing acen barzakhun bada pamisah la yabghiyan tak bisa nerabes situng ben lain. Nah si Acen tak bisa nerabes ke Tabar, aing Tabar tak bisa nerabes ke aing Acen. Si Acen pekun Acen, si Tabar pekun Tabar. Cek pun orang Amerika, Al-Quran mik tahu. Cek beda pembatas. Etekku dari satelit ternyata beda garis antara aing Tasik, si Acen ben aing si dari sungai si Tabar. Setelah diteliti, ternyata aing sungai si Tabar pan masuk ke aing Tasik. Hilang unsur pokoknya noro Acen. Si Acen kapan masuk ke aing Tabar, hilang unsur pokoknya pah teti Tabar. Mangkana make sampai bil si Acen pekun bede Acen, si Tabar pekun bede Tabar. Karena si Tabar kapan masuk ke Acen noro Acen, si Acen pan masuk ke Tabar noro Tabar. Lemi bisa tahu cek pun Amerika. Siapa sih nulis Quran dimak bisa tahu? Makanya banyak orang-orang Amerika masuk Islam gara-gara ayat bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kula ben sambian tak tuman macam. Tapi punten menikah ngaji, tinggi buk. Pasaan ruwah buk. Setahun sekalian.
Ya pende nanti pengluk teman ngaji sekali. Keng mentir bi Allah ipa istiqomah. Mentir ipa libur ngaji. Amin. Jadi Abu Lahab itu sudah dinyatakan masuk neraka. Padahal andaikan Al-Quran ini bukan dari Allah, bisa saja Abu Lahab ini kemikir, kok bi Quran ijamin masuk neraka kecayoba, kok masuk Islam pemaklek, kok masuk surga, kan Quran bah salah. Kenapa kok tidak demikian Abu Lahab? Karena Allah seoding Abu Lahab ini ke oding kafir mati dan bekal kafir mangkana maka lagi kebelaki oding cek bekal masuk neraka. Abu Lahab tak oba mentir kemudian ajunan ibu salam itu. Amin. Ada orang yang dijamin masuk surga Nabi Muhammad, ada yang dijamin masuk neraka Abu Lahab. Senumat teluk nikah tak ijamin neraka, tak ijamin suarga. Serah sehadir makin nih ini kata ada oning serah saya masuk suarga ben serah saya bekal masuk neraka. Tak ipangki dari potongan, tak ipangki dari kelampi. Khalil Yasin pulang seacarama pada tak itu mucik masuk suarga tak ada. Amin kau buk la hawla wa la quwata illa billah. Bek berat sampai menggula masuk suarga ki tak remah cak gula masuk neraka. Ngakillah cak pampentong kebenar aku waria menggulah masuk suarga neng-neng pan bajana masuk neraka paha gila arami tak yobar tempor turun di mobil bayi gila mentir pada masuk suarga. Keng ego bodoh bi gula nikalah karta dak tau sehera nikah seh masuk suarga sehera semasuk neraka. Keng muntun gula meneliti dari hadis-hadis baginda Rasul setuju sehadir nikah bakal masuk suarga Allah subhanahu wa ta'ala. Mak bisa coba perhatikan sepertama gula ben ajunan kak dinto masuk suarga beni amal seiki bermasuk tapi rahmat rahmat Allah cok saking apa orang masuk suarga dengan kui amal bu kau betir tak terasa ke suarga bu anapa amal gula ben sampai tak itu berdak temur apa aja ngelopo tetok oleh yang terlok oleh empat ya aku ring cukok itu nagi apa aja aku lopai pada apa aja pakai kaya aku ring cukok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh kalau pai cukup tak betul. Ya kena butuh ya kena menteri betul akhir Nabi ini lek. Wairil maghdub alaihim walad. Aduh poton eh mana tang cukup kena mi cek larang. Sekam masih kiba masuk surga nek kasih kiba masuk surga. Cek bojong kula ben sampean ada entek sponsor sini tron. Kapan sponsor kerucuk-kerucuk pah auto? Sajadah yang paryadeng TV nah. Orang ngadub barak, cek ngadub dajah takut tak nyapok ke film aja nikah seiki buat masuk suarga sepuh kuliban sampai ngiding tak ada kita ada lah ngiding nik bini tak iya nak keng pah ke depur benih apa aja cek siapa aja ada lah katun setokil mungkin apa ngki kuliban sampai mulai buat iembong pah beda malamal onta laki abuh mulai dari bun temur lah ipen koropen atas saya buka masa nggak? Ipilih si paling gini 10 ibu pemasok ngalak 5 ibu pemasok boleh pak nemu 2 ibuan pakai pasang tidak lihat bagi didik sepenting ikhlas ya mun 2 ibu tak ikhlas mati boy ya cek lah 2 ibu kita bahas ikhlas tak remah saya bahas ikhlas ya mun 1 juta daya ikhlas 2 ibu tak ikhlas cek dengan bagi elang tak susah demunya tak bunga. Ibu pergi ke masjid tina lekor ikhlas 2000 tak ikhlas Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Mbah suara geca kemi mungkin 2000. Aman sih kamu masih gibah masuk suarga. Tore, saya nomor 2 orang yang suarga nika kan salah jeng kata gibu. Khalidina fiha abada. Orang masuk suarga nika sa umur sampai bila ada batas. Kula ben ajunan abajang berempah. Cek ning 70 tahun, ning 70 tahun. Pun pah amal segi masuk surga oleh 70 tahun di surga ibu keluar adalah nama lah tak cukup paket dah paket 70 hari atau 70 tahun tapi untung masuk surga kau leben ajunan beni kalau ben amal tapi ngangkui rahmat mun ngangkui rahmat cukup betir oleh rahmat kapi sambian
Apa? Nampak boleh sampai acara makin ke pengajian. Dia sampai nak dari ujau gak kentok. Sampai nak kini ngongkos. Enggak kan? Bagi setan buka tujuan nak kini mancing gelap. Bagi setan juga kebetulan mobil juga makin sakit juga aja dah iya. Kini sampai kibak rasa nanti keresa. Kita nyik sampean gak kantong, napa boleh sampai nyik segak kantong. Bade ecomboong sampean arasanan kiai, arasanan ulama, bidzikris solihin, tanzilur rahmah. Keng arasanan orang fokus, arasanan orang sae, turun rahmat Allah. Rahmat Allah turun, itu pani rahmat sampean. Keng arasanan orang fokus. Napa boleh entar gak kantong apolong ben para kiai orang-orang sikus fokus. Pahta ulia rahmat, pahta masuk azwarga. Amin. Iya deh ya, Bu. Maka ada cakup betir, selamat kapi masuk surga kapi. Amin, Allahumma. Quran arasanan bagus, benih arasanan. Le, kok dingin-dingin temuan rumah nak kakek jo ngandung. Le, mun sidai jo neraka jua. Situngan nyampit, deng-deng-deng-deng cak arasanan. Orang arasanan je pada pun azina telo pulau petok kaleng. Kok kalau tak cak ngucak, benih king tak tahu. Kena king tak kok cuba, engkau tahu kapi. Kakek saya tahu kan si ngandung cuma ngitung kan. Engkau tahu pak hari muntak pada cajah. Sealang lang ngatuai, jami mak lemak enggel dua rasanan dia. Mungkin terpaksa rasanan rasanan bagus. Tatholil jo ya, jen abit mak jen ganteng. Ji, yang mana boleh? Ibah tu pak. Utu pak kareng apa kaki jebu? Allahumma salli ala Muhammad. Lesa cem dan. Napa? Kau lihat tu lupa menit. Allah. Pelacem Hong Kong saya kibudan Nabi kat kejirian. Mun rahmat Allah hadirin ibadah masuk surga sampean. Cek dengan kula ben ajunan sadaja kelakuan ibadah ni kangundang rahmat Allah. Situng rahmat Allah saos kaula ben ajun ka dinto cukup iki masuk surga. Sementara orang maca selawat dek kanjeng Nabi sekalian bi Allah iblis 10 rahmat. Maca selawat sekalian iblis 10 rahmat. Padha de sampean semaca selawat benar itu. Ber 400 rahmat saya bagi ke sampean bi Allah. Mun situng rahmat saos bisa ditilen-cilen masuk surga. Padha de kelebihan rahmat sebenarnya. Amin. Sabora bu, dan gula nggak boleh sini kebeni untuk atasahul fiddin, beni untuk ikhbai panggempangan di dalam agama. Yang tenang kan, selamat beni sini kah? Keng ajunan mak letak seudon, ajunan mak letak cuba penyangka ke Allah. Pejumper sambian, keng pakunteng hati hadirin. Apa napa? Karena inna ahadakum, cai pun kustekan jeng Nabi. La ya'malu bi amali ahlil jannah, hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fa ya'malu bi amali ahlin nar, fa yadkhuluha. Keng tengate. Maka sampean ni kegen rahmat saus le jelas masuk surga. Ken entar ke pengajian le jelas masuk surga. Keng mun sampean ku legu kapan mati apa ala ku cuba pah mate. Maka maka sampean le etoles takdir masuk surga. Keng mun tempon ala ku cuba pah mate. Mate suul khatimah sampean burung se masuk surga. E pa beli ke neraka mentir selamat. Mangkan aku le ben ajunan ni ke hadirin. Se pae ngak ni ke sareng Al-Qur'an. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sengaja mati kecuali dalam keadaan selamat. Sengaja mati kecuali Islam maiki bermata. Sengaja mati kecuali iman cekak idada. Imam Ahmad Fisni dalam syarah Arba'in Nawawi Adabu, innamal a'mal bil khawatim. Sampian maki ahli ala ku maksiat, maki ahli ala ku dosa, keng mun mate pah iman na ikhiba, bagus, husnul khotimah, pakun masuk surga. Keng pertanyaan lah hadirin, pertanyaan lah. Kulu ben ajunan saya mati akan tak temu. Maka Nabi agama, saya mun ala ku cuba, keng ngak ih, mun pah tempo na cuba ni mati dek remuh kulu ben ajunan. Maka alhamdulillah, sampian makin telah jam, telah jam bergelak sampian, gaya kan? Amule pokok situ sampai makin pokok empat sampian tak mulai. Mulia atau dus pelan berkat mari ngala. Sampian terlalu jam bergelak ni ke aman dari maksiat.
arasanan, tak arasanan sampean. Karena nyaringan suara gula mungkin nih, arasanan tak gede. Makanya minta kira arasanan. Telo jam sampean, sampean tak main HP, nggih. Ketimpian mes impian nih kan mun neku HP, meskipun lesan tak ada bu, keng mun nulis seperkara gak ditu mabuci kau ring pada dosa. Arasanan nih kalau kutuban lesan, makin ben tandang nih kemakin pada arasanan. Tak mun lembek kutuban lesan, makin ben HP nih kan pada arasanan. Maka makin ini kesajian teknologi canggih, kebagus, ya sajian bisa, sajian gempang, kecoba, kemaksiat, sajian gempang. Oke kan? Mun lembek zaman kona hadirin maksiatnya ke melarat. Makin gempang ya terakhir, cek gue depan sampean andi HP tung situng, andi HP bang sebang. HP ini kemakin nggak nikah, eh sedang sebereng nih kak. Quran, bedah, hadis, bedah, si abang kang, banyak. Eh menari ada, hari HP na ustad. Lecak ring gula ustad. Cok ring mun lebot ke gula nyeratat nyeratat deh ya. Abu tang kibuk. Cek makin makin lagu ni ke esen cek ni benyan tak bang kibuk teh mur gula ben sampian. Nggih kan? Mun lambuk zaman konan kecek lagu zikiran kapi gus bagus. Mungkin dikira ni ka, ya mun tempo nak salat sene ka, mun ro HP ni melarat kula ngiding pasal betek dikiran. Cak mun lambok make Inggeris, Allah is rahim, Allah is ghafur, Allah is apa kalau pai lah. Allah is the one who love the muhsinin. 2004 lambok. HP mun ndak ada, apa make Inggeris, adikir. Mun mangken kuda yang mana? Ya kelompong dia washabihi. Musjian kitip lambo hadis saya ke lagu bila engkau berbicara lain di mulut. Kan apa lekapir? Dia tak nampak ni ke makin lagu hadis ni kak. Makin lagu hadis. Alagu ni kambian oleh genjeran makin lagu oleh genjeran. Mungkin dia boleh lagu saya nak nikah. Ah, ada mungkin. Nggih kan? Cek bek melarat mungkin lagu saya bek Islam ini ke mungkin bek melarat. Mun lambak hadirin. Makin lagu Roma Irama ke selamba. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang. Jangan ditebang itu pohon pisang orang. Jangan. Mentor. Mentor kau lebih anjuran bi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari orang soleh rahmat Buk. Maka dah sengak kelakuan bagus makin naik ini. Sengak cek enteng aki. Karena tak ebang ki bagus sekak di mas itu tilan cilan rahmat sengi bekas warga. Kelakuan tu seni kini cek enteng aki. Karena tak ebang ki tu saya ingat napa sih bisa tilan cilan kau lebih anjuran masuk kerana rangkaan Allah. Mentor selamatah. Amin. Jadi Nabi Muhammad ejamin swarga, Abu Lahab ejamin neraka. Kula ben ajunan tak ipangki ke swarga napa neraka. Geng jak kubatir ajunan bekal selamat karena ring masuk swarga ni ke benih kala ben ibadah tapi kala ben rahmat sae paringi Allah. Napa napa le abahas ibadah sampean desa are. Sampean mangken hadir ka kantu gak dintoh tanzilur rahma wal barakah. Ya turun rahmat ben barakah. Maka tiap pengajian entar, tiap pengajian entar mi pola beri tak terima pola mangken sae terima. Mangken tak terima pola leku. Saya terima. Setiap kelakuan cuba, saya ingat kengain. Mek pola kelakuan cuba nikah, tetapi kelakuan cuba saya tetap kira kau lebih ajunan mati seul khotimah. Tahan, mun kelakuan cuba, mun kelakuan fokus sengka, jaga aja. Mek pola kelakuan fokus kak din, tetapi kelakuan fokus din budin eki bermati. Kau lebih ajunan mata anda husnul khotimah. Menteri sekak din toba dan amin. Allahumma. Senomor dua, kau lebih ajunan bekal selamat dari neraka nikah kalaben syafaat. Kalaben syafaat gih. Kalaben syafaat jadi masuk surga kalaben rahmat selamat dari neraka kalaben syafaat maka dapat hamulotan makin jadi kalaben maulid kak dintok kau leben ajunan bekal oleh syafaat makanya saya bisa amulot amulot masalah kemampuan kula ngebelak iman kaman cek jeng aja sesuai kemampuan nebeng sebeng karena kemampuan tak ada pada mun mampu ngunceng sepuluh tina cek ngunceng satu setakuk otak ngebenya ki
Ya sampean boleh bukmun selaki datang kauncengan oleh berkat. Cek pekebiasaan tuli ibu kak berkat tak ibitung bernana jejenah. Cek pahaha. Haru panas selaki mundayono. Tinggal, pula mampu kelima amurutan kelima orang tak napa kak. Lengunceng menjadi epar penakan bisan. Kan nyaman berkat tak keluar sekali juga. Sepenting amulotan keng mak lebu debuk tejak gula anjuran cinta ben seneng de anjuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manter etrema ahmulut na kaula anjuran tetilan cilan oleh syafaat amin Allahumma sakadin toh sebisa pada pak kurang lebih nanyo un sapora buk terakhir bedi situng amalan di Kanjeng Nabi orang se maca amalan kak dintubi Kanjeng Nabi e jamin masuk surga manter bisa agama laki Kanjeng Nabi adabu man qara'a ayatal kursi kulladuburis salah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut orang se maca ayat kursi ben mari abejeng ibaca sakalian keng ben mari abejeng ibaca orang ni kasenye ke masuk swarga keng polan kita mati artinya cek sekeng mati langsung isabe ke kebunan swarga ialah berzah sepenting jaga ben mari abejeng maca ayat kursi sekalian dan kula madhab anikah mi polani ketetilan jalan kau leben ajuran selamat ben mari abejeng ayat kursi sekalian gi ben mari abejeng ayat kursi sekalian mun ikolo pai kodo gele duhur tak macah mangken ikek gele tak macah kana maka mangken kodo maca ayat kursi dukale deki bad maurib baca boleh bad isya baca boleh bad subuh baca boleh sere se maca nikah Kanjeng Nabi seajamin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamun orang se maca ayat kursi ben mari abejeng kak dintok senyeke masuk swarga cuma mate artena sampian keng pulan ki odi kala tak masuk suar kejak sik keng mate langsung masuk suar ken Allah Subhanahu wa taala menter bisa ngamal laki bian deki mana beje ngasar bah becen ikah mun sampian ibaca deki maurib sampian ikeng ngai isa ikeng ngai sopu ikeng ngai keng mun deki mari asar tak macah meke maurib pa ilang tak kira macam bian mek pola areng bareng masuk suar ke kapi budian tegi bu sekadin toh sebisa pada pak kurang lebih nanyo un sapora sitedek betis epon subhanakallahumma wa bihamdika punya kuno ko lebih ku lagi furo ternyata yang minta doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المرحوم كياي رزق وأصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه عند القبر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna. أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Buk, nyuwun sapa lagi? Takut beda salah. Ngeter lanjut umur. Tabangki boleh budian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.